Karena ini tempat kelahirannya. Dan kita punya rumah di sini supaya family-family dari Aceh lebih bisa mendekat datang ke Maroko. Kita ingin kumpul keluarga semua di acara yang paling bahagia. Itu hanya sedikit kutipan aja sih, kutipan sekitar 13 ayat ya. Ya, karena ini acara yang sangat sakral, langkah baiknya kalau kita pun juga melengkapi dengan doa, kita dengan niat yang baik juga, semoga doa dari teman-teman juga, terima kasih banyak untuk kelancaran acara ini juga. Fans-fans apalagi, terima kasih banyak. Ya doain aja semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Alhamdulillah, yang penting kan kebahagiaan bagi anak. Tapi saya tetap minta mereka tinggal bersama saya. Kenapa om? Kenapa om? Tinggal bareng om? Kan katanya mau takut kehilangan kan? Tapi tetap serah mereka semuanya. Ya gitu. Ya untuk tahap awal sih, namanya kan Cina kan juga masih belum ngerti ya, berumah tangga itu seperti apa, masih butuh arahan juga. Sebenarnya sebelum menikah itu ada kajiannya ya, ada kajiannya bagaimana cara kita membina keluarga, memperlakukan suami, suami memperlakukan istri. Dan itu tuh kajian itu kan waktunya gak bisa singkat, gak bisa cuma sebulan, memang butuh beberapa lama ya. Jadi memang kita harus belajar. Nah, karena kalau kita datang ke tempat ustadz atau ustazah menghabiskan waktu, akhirnya ayah menyimpulkan ya udah tinggal bareng sama kita dulu, kita ajarin, setelahnya ya terserah. Ya kita seridhonya Allah sih, ya pastinya kita juga tidak menunda, kita tidak memaksa, mencukuri lah kita. Ada sih beberapa planning, ada beberapa rencana, tapi untuk fixin itu kita juga begini, jadi kita mau berangkat langsung juga gak bisa karena memang ada sahabat kita yang mau menikah dalam waktu dekat ini. Jadi setelah itu baru kita planningin. Yang jelas kalau planningnya sebenarnya ada tapi masih agak jauh. Di dalam atau di luar negeri nih bocoran aja kalau boleh tahu? Bisa dua-duanya mas. Amin. Tadi perwakilan aja sih dari kita ya, sekitar 15-an lah ya. Ya mereka ingin ikut menghadiri dan support dan maksudnya ya menunjukkan apa ya niat baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.